Coba mulai besok praktekin sedekah jumlah yang belum pernah antum sedekahin. Kalau tidak pernah 100.000, 100.000. Tidak pernah 1.000.000, coba 1.000.000. Kasih dengan keikhlasan. Demi Allah teman-teman, saya praktekin dalam hidup saya, tidak pernah balasannya kecil. Tidak tahu dari mana datang. Datang luar biasa, bertumpuk-tumpuk. Saya kadang-kadang di akhir pekan, tinggal lihat di dalam tas, di tentengan saya, sudah sekian banyak uang yang terkumpul. Saya lakukan, ini sudah banyak. Baik. Saya jalan teman-teman, setiap ketemu orang kasihin. Kadang-kadang saya enggak buka itu amplopnya, kasih aja langsung. Loh, makin banyak lagi dari sumber lain. Dan ini teori sederhana, syar'i. Tinggal praktek, coba tunjukin. Kalau ini orang miskin lewat, setan baru bisikin, orang kayaknya orang mampu itu. Ah iya nih, orang mampu. Ini bukan cuma bakhil, super bakhil. Baru syaitan bisikin, bukannya dilawan syaitan, oh iya betul gak mampu ini. Berharap syaitan bisikin dia supaya dia gak sodok. Gimana cara? Apa kata Allah SWT? Ini sini selanjutnya teman-teman sekalian dikatakan, lalu Nabi membaca SAW firman Allah Al-Imran. Janganlah sekali-kali orang yang bakhil, bakhil itu lebih tepatnya orang yang perhitungan bukan pada tempatnya. Orang perhitungan teman-teman kalau tabzir, berlebihan. Jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Kalimat Allah berikan kepada mereka bukan dari antum itu. Tidak ada hubungannya, Allah yang kasih antum jasad, yang kasih antum ruh, yang kasih antum mata, yang kasih kita semua fasilitas, lalu kemudian kita bisa kerja. Bahkan dari hari kiamat akan ada orang yang Allah bilang, bukankah hai fulan, saya yang berikan kamu kehidupan, saya yang nikahkan kamu, saya yang begini, saya yang begitu, dan hari kiamat orang itu akui, iya ya Allah, iya betul, engkau yang memberikan. Gitu kan? Tidak bisa kita pungkiri. Sampai pada tingkat yang menikahkan kita, yang membuat kita makan, yang membuat kita minum, yang menumbuhkan rambut di kepala kita, semuanya Allah ini. Allah yang nyuruh ini, kenapa kok tidak dilakukan teman-teman sekalian? Syaitan tidak mau kita melakukan, karena dia tahu ini kata kunci kesuksesan sebenarnya. Kapitalisme mengatakan, nabung pangkal kaya. Islam bilang, sedekah pangkal kaya. Ketemu gak? Hah? Mana suaranya? Praktekin besok ya. Kapitalis bilang, nabung. Terus kita sibuk gitu, terima gaji, nabung. Bengkak rekeningnya, baik. Itu kapitalis, pangkal kaya katanya. Kalau kita enggak, sedekah pangkal kaya. Makin banyak dikeluarin, makin besar datangnya. Mau tangkap ikan paus, jangan pakai panci kecil, gak bisa. Pakai kapal tanker. Hah? Ini sudah 2.000 rupiah, minta kesehatan, kekuatan, minta keturunan, minta selamat dari neraka, minta masuk surga, minta jodoh yang cantik, yang kaya. Bakhil sama Allah baru minta macam-macam. Mana bisa?